Oke, mari kita unboxing dulu knalpotnya. Ini untuk dapat knalpot DBS Super Cobra Thailand original ini emang agak susah. Ini saya dapat di harga Rp250.000. Nah, untuk bahan silencernya ini karbon. Tipnya itu yang titanium. Sebenarnya saya mau yang stainless aja tipnya, tapi barangnya susah, beneran susah. Nah, knalpot yang terpasang sebelumnya yaitu knalpot CMS, leher masih L, perut masih kecil. Silencer juga masih bawaan CMS. Seperti itu bentukannya. Oh iya, kalau untuk bahannya sendiri ini pakai bahan yang galvanis, jadi berkarat. Waktu itu memang belum hype pakai knalpot yang big volume, big volume. Nah, ini untuk bracket Super Cobra kelihatan kan ada jarak yang jauh dari CMS biasa dengan Super Cobra. Kita pakai silencer CMS dulu, hampir mentok ke underbone dari RC3. Si leher C gak mentok sama spoker depan. Ini original Thailand ya. Kita tes aja langsung suaranya kayak mana. Ini dia. Yuk, gas. Kurang lebih seperti itu suaranya teman-teman. Kalau pakai silencer dari CMS, kita langsung ganti aja pakai silencer dari DBS-nya. Nah, ini dia sudah terpasang. Kita tes suaranya kayak mana. Teman-teman, kurang lebih seperti itu suaranya. Nanti untuk video test ride dan flyby-nya nanti menyusul. Tetap pantangin MXUL25. Terima kasih.